Setiap orang menginginkan kekasih, tapi sebaik-baiknya kekasih adalah kekasihnya Nabi Muhammad. Dan kekasih Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang yang dikasihi oleh Nabi Muhammad? Bila ingin dikasihi oleh Nabi Muhammad, maka jangan pernah lepas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad agar menjadi kekasihnya Nabi besar Maulana Muhammad.